Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama, Bikaulina Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul udmah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang indah ini, mari sempatkan baca ini habis maghrib. Insya Allah Anda akan dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir kepada Allah memohon agar pintu rizki senantiasa terbuka lebar mengalir dengan deras dan mudah-mudahan hutang serumah bisa terbayar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Youtube Taman Surga ini, supaya tidak ketinggalan ketika ada video terbaru yang kami update. Bagaimana caranya? Silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya Anda bisa mendapatkan updatean video terbaru dari kami. Dan bantu share video ini kepada sanak keluarga yang butuh info ini, semoga menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, serta menjadi wasilah hidayah bagi orang lain. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, ketika matahari sudah terbenam di ufuk sebelah barat, maka waktu maghrib pun tiba, kemudian malam pun datang. Pada waktu yang seperti ini, kita seringkali merasakan rasa capek yang luar biasa, ingin bersantai, kemudian beristirahat pada malam hari. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan lupa sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat pada malam hari, harus tunaikan dulu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat lima waktu sebagaimana kewajiban seorang muslim. Kemudian sempatkanlah membaca surat ini satu kali sahabat. Atau kalau mau dibaca lebih banyak insya Allah lebih baik. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan maka bacalah dan ajarkan kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Mirdawi. Sahabat yang dimuliakan Allah, salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang bisa kita baca adalah membaca surat Al-Waqiah yang terdapat pada juz ke-27.